Pemirsa, mantan Gubernur Papua, Lukas NMB, akhirnya dimakamkan di kediamannya di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua pada Jumat siang, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur kemarin. Pemakaman Lukas NMB dihadiri keluarga, kerabat, dan ribuan masyarakat Papua. Pukul 12.55 waktu Indonesia Timur, prosesi penghormatan terakhir kepada jenazah Lukas dilaksanakan. Isak tangis para pelayat mengiringi penurunan peti jenazah ke liang lahat. Pemakaman Lukas awalnya direncanakan dilakukan pada Kamis sore, namun pemakaman terpaksa ditunda karena arak-arakan jenazah belum tiba juga di rumah duka hingga Kamis malam. Sebanyak 14 orang luka-luka akibat kericuhan pengantaran jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB di depan Sekolah Teologia Atas Injili Stakin Jayapura dan titik lainnya hari Kamis. Satu di antaranya pejabat Gubernur Provinsi Papua, Muhammad Ridwan Rumah Sukun, yang mengalami luka di bagian kepala dan akan menjalani pengobatan lebih lanjut di Jakarta. 7 polisi dan 1 tentara serta 5 warga juga terluka. Sementara dampak kerusakan meliputi 1 mobil terbakar, 5 kendaraan rusak berat dan sekitar 25 bangunan terbakar. Untuk seluruhnya kita masih datakan, namun untuk di wilayah Wena saja yang kejadian tadi malam pembakaran beberapa kios dan juga rumah dari perumahan ini ya TNI itu sudah kurang lebih 20 miliar yang masyarakat yang atau ini ya dari pemilik kios dan juga asrama yang dirugikan akibat terjadinya kebakaran tersebut. Meski sempat terjadi kericuhan saat arak-arakan, namun pemakaman pada hari Jumat berlangsung dengan tertib dan kondusif. Lukas NMB meninggal pada Selasa 26 Desember di RSPAD Gatot Subroto karena sakit. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.